Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa sunnah lan den sunahake lil makmumi kedua makmum apa sajdatani sujud loro lisahwi imamin krono laline imam ay au amdihi mutatohirin kang suci wa imamihi lan kedua imame makmum. Walau kana senajan ono apa sahwuhu laline imam iku qabla qudwatihi ing dalam sakdurunge anu te makmum. Wa in faroqo senajan mufaroqo sapa makmum hu ing imam. Obatolat utawa batal apa salatul imami salate imam mufaraqah utawa batal ba'da wuqu'i sahwi sab'dani tumibane lali minhu sangking imam au taraka utawa senajan tinggal sapa al imamu imami as-sujuda ing sujud. Jabron krono nambeli lil kholali maring cacat alhasili kang hasil fi salatihi ing dalam salati imam fayas judu mongko sujud sopo makmum ba'da salamil imami ing dalam sabadani salami imam. Bagi makmum, sunnah melakukan dua sujud karena kelupaan imam yang suci kesengajaannya. Kelupaan imamnya imam, sekalipun kelupaan terjadi sebelum makmum tersebut mengikutinya. Mufaraqah dengannya, salat imam batal setelah kelupaannya atau imam tidak melakukan sujud sahwi. Hal itu dimaksudkan untuk menambah kekurangan salat imam. Karena itu makmum sudah bersujud setelah imamnya salam. Wa inda sujudihi lan ing dalam nalikane sujude imam mutatahir yalzamu wajib al masbuqo ing makmum masbuq wal muwafiqo lan makmum muwafiq opo mutaba'atuhu anut imam. Wa illam ya'rif senajan orang ngerti sapa masbuk utawa muwafiq annahu ing sak temene imam iku saha lali sapa imam. Wa illa lamun ora anut sapa makmum batalat. Wa ila lamun ora anut sapa makmum ing imam batalat mongko batal apa salatuhu salate makmum. In alima lamun ngerti sapa makmum wa ta'ammada lan jarag sapa makmum.
Ketika imam melakukan sujud sahwi, maka bagi makmum masbuk dan muwafiq wajib mengikutinya. Sekalipun ia tidak mengetahui bahwa imamnya lupa. Kalau ia tidak mengikuti sujud imam, maka batal sholatnya jika mengetahui dan sengaja tidak mengikutinya. Wa yu'idu lan baleni hu ing sujud sapa al masbuku makmum masbuk. Nadban hale sunnah akhir salati nafsihi ing dalam akhire salate awak dewene masbuk. Bagi makmum masbuk di akhir salatnya sebelum salam sunnah mengulangi sujud sahwi. Lali sahwihi ora krono laline makmum, ay sahwil makmumi tegese laline makmum, halal qudwati ing dalam nalikane anut, khalfa imamin ing dalam sa'mburine imam. Fayatahammalu mongko nanggung, hu ing sahwi, anhu sangking makmum, sopo al imamu imami al mutatahhiru kang suci lal muhdithu ora nanggung imam kang hadas wala dzu khabathin lan ora nanggung imam kang andueni najis khafiyin kang samar bikhilafi sahwin kelawan nulayani lali ba'da salamil imami ing dalam sa'ba'dane salame imam fala yatahammalu mongko ora nanggung sopo imam hu ing sahwi fala yatahammalu mongko ora nanggung sapa imam hu ing sahwi al makmum lin qidail qudwati krono rampunge anut walau dhanna lamun nyono sapa makmum salamal imami ing salame imam fasalama nuli salam sapa makmum fabana mongko pertelo apa khilafu dhannihi salahe nyonone makmum salama mongko salam sapa makmum ma'ahu ing dalam sertane imam wala sujudalan ora ono sujud iku maujud li annahu krono setuhune salam al makmum al mazkur iku sahwun lali fi halil qudwati ing dalam tingkah anut sujud sahwi tidak sunnah baginya karena lupa yang terjadi ketika mengikuti imam. Sebab kelupaannya dapat ditanggung oleh imam yang suci, bukan yang berhadas dan mempunyai najis yang tidak tampak atau najis hukmiyah. Lain halnya dengan kelupaan
yang terjadi setelah salamnya imam. Bukan kesalahan, tapi setelah salamnya imam. Lain halnya dengan kelupaan yang terjadi setelah salamnya imam, maka imam tidak bisa menanggungnya karena ia sudah tidak bermakmum kepadanya. Karena itu, jika makmum karena mengira imamnya sudah salam, maka ia ikut salam, lalu mengetahui bahwa imam belum salam, maka ia harus salam sekali lagi bersamanya atau sesudahnya, dan ia tidak disunahkan bersujud sahwi karena kelupaan tersebut terjadi ketika ia masih bermakmum. Far'un ay hadza far'un, utawi iki kuono cabang. Lau tazakkara lamun eling sapa al-ma'mumu ma'mum fi tashahudihi ing dalam tashahude ma'mum tarka ruknin ing tinggal rukun ghairi niyatin yaiku liyane niat wa takbiratin lan liyane takbiratul ihram au syaka utawa mamang sapa makmum fihi ing dalam tasyahud ata mongko nekani sapa makmum ba'da salami imamihi ing dalam sabadane salame imame makmum birok atin kelawan sak rakaat wala yasjudu hale ora sujud sapa makmum fitazakuri ing dalam elinge liwuqi sahwihi krono tumibane laline makmum halal qudwati ing dalam tingkah anut. Cabang, jika seorang makmum dikala bertasyahud ingat bahwa ia telah meninggalkan rukun salat selain niat atau takbiratul ihram, atau ia merasa ragu akan hal itu, maka setelah imam salam, ia wajib menambah satu rakaat dan tidak sunah bersujud sahwi. Dalam hal yang berkaitan dengan ingat, sebab kelupaan tersebut terjadi ketika masih bermakmum. Bikhilafi syaki kelawan nulayani mamang. Fa'innahu yasjudu lifi'lihi krono olihing lakoni makmum ba'daha ing dalam sabak dana kudwa za'idan ingkang tambah bitakdirin kelawan ngira-ngira ake. Berbeda dengan masalah keraguan karena ia melakukan rakaat tambahan atas perkiraannya setelah salam imam, karena keraguan yang terjadi setelah ia tidak bermakmum disunahkan bersujud sahwi. Penterjemah. Wa min thamma lan saking mengkono alasan lau syaka lamun mamang sapa makmum fi idraki ruku'il imami ing dalam nemune ruku'e imam au fi annahu
utawa mamang ing dalem sak temene makmum iku adroka nemuni sapa makmum as-salata ing salat ma'ahu sertane imam kamilatan hal sempurna au naqisata rak'atin utawa kurang sak rakaat ata mongko nekani sapa makmum bi rak'atin kelawan sak rakaat wa sajadalan sujud sapa makmum fiha ing dalam rakaat liwujudi syakihi krono onone mamange makmum al muqtadi kang naterapi li sujudi maring sujud ba'dal qudwati ing dalam sabak dane anut aidan kelawan malih dari alasan tersebut jika ia ragu mengenai mendapatkan rukuk bersama imam apakah ia salat bersama imam dengan sempurna atau ada kekurangan satu rakaat maka ia wajib menambah satu rakaat dan sunnah bersujud sahwi. Hal ini karena keraguannya terjadi setelah tidak bermakmum. Di mana adanya keraguan itu menetapkan sujud sahwi. Wa yafutulan pot apa sujud sahwi in salama lamun salam sapa wong hamdan halen jarak wa in qoruba senajan isih parek apa alfaslu pisahe au sahwan utawa halelali wa tola lan suwe apa fasul utawa pisahe urfan ing dalam umume. Kesunahan bersujud sahwi itu berakhir jika seseorang dengan sengaja salam, sekalipun belum lama waktu berselang, atau salamnya karena lupa atau tidak sengaja dan waktunya berselang menurut ukuran umum cukup lama. Wa idza sajada lanalikane sujud sapa wong sora mongko dadi sapa wong aidan iku bali ila salati maring salat fayajibu mongko wajib apa ayu ida yen tumbaleni sapa wong assalama ing salame. Apabila tidak sengaja salam dan waktu berselangnya masih pendek, jika bersujud, maka berarti ia masuk kembali ke sholat. Karena itu, ia wajib mengulangi salamnya. Wa idza ada lanaliko mbaleni ba'da in salama sa'wisi lamun salam sopo wong nasian halelali. Sopo al-imamu imame lazima mongko wajib. Lazima mongko wajib al-ma'muma ing ma'mum. As-sahiya kang lali. Ay alladhi salama ma'a imamihi nasian. Opo al-audum baleni. Wa ila lamun orang baleni sopo makmum sahi ema al-imami. Batolat semongko batal opo sholatuhu sholate makmum. Inta amma dalamun jarak sopo makmum. Wa alima lan ngerti sopo makmum. Imam yang setelah salam karena tidak sengaja atau lupa, ketika imam kembali sujud, maka bagi makmum yang lupa
wajib mengulanginya. Kalau tidak ikut bersama imam, maka batal sholatnya. Jika disengaja tidak mengulangi dan mengetahuinya. Walau koma lamun ngadeg. Sopo al-masbuku makmum masbuk. Liutima kronoyento nyempurna ake sopo makmum. Fayalzamu mongko wajib hu ing makmum opo al-audum baleni. Limuta ba'ati imamihi krono anut imame masbuk. Iza ada nalikane mbaleni sopo imamuhu. Bagi makmum masbuk yang telah berdiri untuk menyempurnakan rokaatnya, setelah imam salam karena lupa, jika imamnya kembali sujud, maka makmum wajib kembali keduduk untuk sujud. Penterjemah. Karena mengikutinya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.